Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Bumi Sasando. Oke, pada kesempatan malam hari ini saya akan unboxing ya. Ini ada paketan dari Semarang. Jadi paketannya gede banget ini, guys. Isinya apa? Langsung saja kita buka ya. Kita unboxing. Oke, kita buka pakai cutter, hati-hati ya. Ini mungkin 1 meter lebih ya panjang packing kardus ini. Saya buka dulu ya, guys. Oke, sudah terbuka. Terus bagian yang sini. Terus solasi tengah ini, guys. Teman-teman yang baru mampir silakan untuk di like dulu, di komen, share dan di subscribe ya. Wah, mantap ini paketannya. Besar ini sepertinya saya membukanya terbalik, guys. Coba kita ambil aja nanti jatuh apa enggak ini. Kita ambil sama ininya aja. Di dalam ini masih ada kardusnya ini. Jadi udah di packing kardus, masih ada kardus lagi. Ntar ya, saya inggirkan dulu, guys. Karena paketnya besar. Oke, ini saya balik ini aja ya. Wah. Ya, ini kelihatan ini, guys. Yang mau kita unboxing pesawat jet apa namanya ini, ada namanya, guys. Nah, ini loh. Marlin 64 mili ya, Aro. Ini kondisinya bekas. Terus habis crash juga. Nah, kita lihat dulu apakah masih bisa di repair. Kalau enggak nanti ya EDF-nya diambil sama servonya buat bikin apa namanya riset percobaan ya untuk pesawat model lainnya. Ini dapat buku manual book ya, seperti biasa kalau pabrikan pasti mendapatkan manual book. Dan ini kondisinya sudah rontok, guys. Flapnya ini lepas, terus ini udah kewer-kewer juga. Landing gearnya ini enggak terpasang, terus servo aileronnya hilang satu, entah kemana. Kondisinya seperti ini ya. Oke, kita taruh dulu, guys. Terus apalagi ini ada baut-baut, mungkin untuk bongkar pasangnya ya. Ini ada bautnya, kunci L. Oh, ini servo ini satu ini, guys. Servo aileronnya lepas ya. Ini enggak tahu plastik atau metal gear ya. Semoga aja servo ini enggak ngancing. Wah, ini bodinya, guys. Patah banyak banget ini. Wah, sampai jadi berapa ini? Oh, ini EDF-nya. Semoga nanti masih bisa direparasi ya. Bentar saya ambil satu-satu dulu. Ini bagian kanopi ini juga udah hancur lebur. Ini bagian depan juga. Udah besok-besok, guys. Ada servonya juga di depan ini. Cuman landing gear ini patah. Apalagi ini masih ada ekor ini. Kalau elevatornya masih lumayan. Nah, ini ya elevatornya ya. Masih lumayan, guys, kalau elevatornya.
Terus masih ada apa lagi ya? Kok landing gear-nya enggak ada ya? Ini ada cuilan lagi, guys. Cuilan bagian mana enggak tahu. Nanti kita explore. Ini saya singkirkan dulu karena sudah enggak ada apa-apa, enggak ada isinya ini. Landing gear-nya sudah enggak ada. Jadi yang terpakai tadi kita dapat ini, guys. Pesawat Jet Marlin yang sudah kondisinya crash hancur seperti ini ya, sangat sayang sekali, guys. Terus ada apa ini, IAC-nya kita cek. IAC-nya ini berapa ampere yang kelihatan, sepertinya apa 40 ya, soalnya di dalam sini, guys. Terus EDF-nya berapa ini ukurannya? Sekitar 64 mili atau 70 milinan kayak ini. EDF masih aman, guys, EDF-nya. Terus tadi elevatornya ini ya. Coba kita pasang. Pasang gue kebalik, guys, gak bisa melebu. Nah, yang bener kan gini, masang posisinya. Nah, ini sudah terpasang. Sistemnya ini bongkar pasang, guys. Wah, sayap ini udah nggak bisa dipasang ini. Udah rontok kayak gini, guys. Nanti besok saya coba dulu aja satu-satu servonya masih bisa nyala apa enggak ini. Cuel-cuel, guys, kondisinya seperti ini. Spoiler nanti coba-coba dulu aja besok hasilnya bagaimana. Mungkin itu saja ya unboxing singkat kiriman dari Semarang, pesawat ini bekas crash. Kita lanjutkan di video lain kesempatan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan di subscribe. Cukup sekian konten dari saya. Apabila ada salah kata dari saya dalam membuat konten, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.